Selamat sore Pak Sahrial, Kota Padang, box panel 4500, 2 SCC, kemudian baterainya 2 buah, LiFePO 4, 100Ah 48 volt. Ini panel selesai Pak, mau saya simulasikan untuk beban eksternal. Ini belum saya connect PLN ya, PLN di sini 1300. Pakai beban kompor induksi, apa ini hot gun, hair dryer sama dryer, mesin pengering laundry. Saat ini beban arus standby 1,3 watt. Yang ini ya kalau lihat power, yang ini WH itu untuk lihat energi yang telah dipakai, jadi tersimpan di sini. Yang pertama ini mesin pengering saya nyalakan. Ini beban 1,8 1800. Kemudian kompor induksi. Beban 3,3 watt. Terus saya tambahi hot gun. Ini 3,9 kW 3900. Kemudian ini suhu saya naikkan. Ini terbaca 4,3 4300. Kemudian saya tambahi ini hair dryer kecil. 4,5 4500. Terus speednya saya naikkan ya, 4,6. Kemudian saya tambahi ini hot gunnya, saya pindah speed overload beberapa detik, nanti hidup lagi. Ini beban eksternal belum dikonek sama PLN. Kalau dikonek sama PLN, inverter mati, nanti auto switch ke PLN ya, hidup lagi. Ini saya coba dulu Pak untuk beban rumah. Kalau tidak ada kendala, insya Allah hari Sabtu siap kirim. Untuk pemakaian inverter ini terpakai 299 WH ya. Ini nanti ngerekam lah, naik terus ngerekam 300. Ini 0,3 kWh. Ini PLTS. Kemudian yang ini total nanti PLN sama PLTS. Ini 21 WH. Ini running 200-an watt. Laundrynya sudah mau tutup sore. Terus PV masuk. Ini 123. Ini kondisi 3000 WP, tapi mulai pagi mau mendung total ini. Selamat pagi Pak Sahrir, Padang. Panel selesai, hari ini kita turunkan 4500 48 volt. Ini pemakaian PLTS atau inverter ini sudah 18 kWh. Ini running beban rumah 500 400 naik turun ya. Kemudian yang ini total 22 kWh PLN dan PLTS. Kondisi pagi hampir jam 8 ini, ya jam 8-an paling. Yang ini masuk 600-an, ini 1300. Ini terpasang 1500, yang ini terpasang 3000. Untuk jalur koneksi ini ya, sudah ada tandanya, ini PLN in, inverter in, beban out, ini jalur DC. Ini tidak boleh kebalik main plusnya. Kemudian untuk referensinya ini 47,7, reconnect 2. Ini referensi SCC. Nanti settingnya di seperti di video di YouTube.
ini kelengkapannya Pak, box panel, kemudian ini baterai di packing 2. Lah ini tak jelaskan. Yang pertama ini kabel baterai ya. Kabel baterai itu lah di situ ada plus-plus min-min ya. Nanti plus min salah satu turun ke baterai. Kemudian plus min satu lagi terserah mau yang mana, nanti masuk ke itu jalur baterai. Kabelnya pakai yang ini. Kemudian out inverter yang sisi kanan LN out inverter itu nanti masuk ke in inverter yang bagian tengah ya. Kabelnya pakai yang ini. Kemudian ini jumpernya untuk dua baterai, jumper paralel ya. Posisi nanti di tembok itu bracket atas sudah nempel, yang itu bracket bawah. Nanti dibor atau dipaku. Visor-visornya ini, user manual ini nanti dibaca-baca.